lagi cari Genesis Crystal Genshin Impact murah, aman, dan juga legal, bisa mampir ke D2C Gaming Store. Cara ordernya gampang, tinggal DM aja adminnya atau masuk ke website resmi dari D2C Gaming Store. Nah, berikut adalah harga-harga dari D2C Gaming Store, coy. Nih, kita bisa lihat di sini ya, kalau misalkan ada paketan lengkap juga nih untuk Blessing 3 bulan, dikasih harga murah banget, cuma 200 ribu aja. Nah, kalian bisa cek sendiri, dan setelah kalian transaksi pun, kalian bakal dikasih yang namanya invoice gitu, coy. Jadi, ini adalah bukti tanda legal suatu transaksi. Jadi, jangan lupa top up di D2C Gaming Store. Oke guys, di video kali ini gue mau menunjukkan gameplay Spiral Abyss lantai 12. Cuman gue kayak nge-challenge diri gue sendiri kalau misalkan bakal pakai karakter bintang 4 only. Dan Spiral Abyss bakal reset sebentar lagi, sekitar 19 jam lagi. Jadi buat kalian yang gak pernah lulus ataupun wisuda Spiral Abyss lantai 12, mungkin bisa ikutin gameplaynya kayak gue. Cuman gue sebelumnya belum pernah sih mencoba bener-bener pakai bintang 4 semuanya. Gue tuh jujur banget kebantu Spiral Abyss lantai 12 karena adanya Zhongli. Zhongli ini bener-bener berpengaruh banget di lantai 12 karena dia punya shield yang begitu lumayan berpengaruh gitu ya. Jadi kita nggak gampang kena crowd control ataupun kena damage gitu. Jadi kalau misalkan ada rerun Zhongli, gue saranin sih kalian ambil Zhongli secepat mungkin. Ini bener-bener support dewa kayak Fenty, jadi bagus banget kayak gitu. Cuman gue bakal do my best dengan bintang 4 aja. Jadi buat kalian yang nggak punya banyak bintang 5 pun bisa ikutin gameplaynya kayak gue. Cuman lagi-lagi ya, di sini ada beberapa weapon bintang 5 yang gue pakai, dan juga artifaknya juga harus mendukung banget ya. Let's try. Oke, sekarang gue bakal coba langsung di lantai 12 ya. Lantai 12 mungkin gue bakal pakai line up Chongyun di bagian DPS bagian satunya. Di bagian 2 gue bakal pakai Beidou gitu ya, karena memang di Chongyun ini bagian 1 kita bakal ketemu apa namanya tuh si Pyro Geofishap. Enak banget buat melt. Supportnya mungkin bakal ada Bennett. Lalu juga ini Bennett bagus juga buat nanti di 12-2 buat melawan Crouching Mage. Dan juga mungkin bakal pakai, wait, di bawahnya pakai Xiangling dulu kayaknya. Di sini gue bakal pakai Xiangling or pakai Xinqiu, Xiangling, and then terakhir pakai healer Barbara aja kali ya, cukup. Di bagian 1 mungkin healernya bakal ada, healer udah ada si Bennett juga, jadi nggak perlu healer lagi. Mungkin bakal ada Sucrose dan juga Fischl seperti ini. Gua nggak janji bisa full star. Yang penting lolos dulu aja, karena ini bagus banget buat kalian kalau misalkan lantai 12 lolos tuh ya dapetin Mora dan juga buku XP, artifak-artifak bintang 5 yang kalian butuhin. Jadi kita nggak terlalu ngincer primo gem dulu dengan setup seperti ini dengan full star, karena gua nggak jago-jago banget main Spiral Abyss. Jadi langsung aja kita coba guys. Meningkatkan 30% damage karakter. Oke, ambil yang ini aja. Dan gue bakal coba arah yang Electro dulu, I think. Kita bakal kill yang Electro, but from behind. Nah. Oh, 4000 anjir. Tasuga Chongyun aing. Ini gua orang Elektro kan? Oh, Chia hampir modar. Aku terbang. Aduh, gue gak ada. Eh, nice, nice. Oke, sabar. Penonton sabar, isi stamina dulu kita. Ini kayak bunuh dulu deh. Oke, nice one.
Tapi gue gak janji sih bakal bisa bintang 3 gitu. But I tried my best. Yosh, shupatsu eh sakit juga sendirian aja ya. Okay. It took me 2 minutes di second half-nya di Beidou Xinqiu Xiangling Barbara ya. Lebih bermain electro charge cuman ya. Right. Yang gue pakai WGS-nya si Beidou tapi di sini cuman gue bakal arah yang air dulu deh kayaknya. Okay, coba deh. Trr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 r
Enak banget. Ini timnya lebih enak, soalnya banyak ada shield kita. Ya kan? Lebih stabil gitu loh. Mau mati. Taruh, nggak bisa di sini. Kita heal dulu, mamen. Beku coy. Aku butuh ini. Tapi sama sih movement-nya emang. Barbara gua kuat juga ya. 6 menit anjir bisa. Tapi bintang 2 bisa gak ya? Tuh 6 menit coy. Nah, 2 bintang lumayan. Ya kan? Bintang 2 lumayan daripada lumayan gitu kan. Jadi bisa dicoba dan kita bakal coba ke ruangan selanjutnya. Cuman gua gak pede ini bakal modar Sugan kayak di mana tuh di lawan robotnya. Itu aja lawan Gyuvisep udah berat banget ya. Kelihatan di party pertama ya. Di party pertama damage-nya sakit cuman gak ada apa. Reaction-nya cuman melt doang gitu. Dimana melt kan agak-agak wadaw buat di battlefield ya. Ada cooldown ya, aduh juga gitu, gua gak ada shield juga. Nah ini ada nih kita dapat apa namanya critical card, critical damage. Gua ambil aja yang ini. But kayaknya gua bakal ini berbahaya sih. Mampus meltan kau. Mampus ke situ ya. Ini bahaya anjir. Jangan ngeblink dong. Pintar kali. Sakit deh ininya nih. Agronya itu loh, jadi ngaco agronya. Waduh, gua deketin kesini lagi. Cakep. Ini kayaknya nggak bisa diajar pakai Chongyun deh. Bisa deng. Ya, mantap jiwa. Oh, 4000. Now. GG Gaming. Nah, ininya agak berat nih. Berat nggak ya? Nggak tahu sih. Di bagian keduanya Fatui agen 2 biji ya.
But let's try, let's try. Okay, gampang mati deh. Kita ambil ini dulu deh. Gue ngeri. Ngeri ke sahabat dong. Eh, mati gak siang lingkungan? Oh, nice. Nah, udah ada gini enak. Nyetrum-nyetrum gaming ya? Nyetrum-nyetrum gaming. Come to bro. Tuh, makan goba tuh. Oke, gue bakal simpan skill deh. Iya, gue bakal simpan skill aja nih. Buat lawan robotnya, kira robot lebih susah anjir nanti. Oh, gue lupa main vaporize. Malah gue pake skillnya. Haha, mampus kau. Ini akan pake shangling gak ketok-ketokan daripada Beidou. Kencang. Edan. Beidou lama attack speednya. Pengguna claymore mah gitu, kebiasaan. Dua bintang lagi coy. Lumayan tuh. Anjir. Ini kalau misalkan gue bisa dapat bintang 2 di ruangan 3. Lumayan berat primojem, salah satu primojem. Ya, bisa lah. Tapi gue yakin kalau kalian punya bintang 5 juga pasti punya kan. Tinggal di mix aja gitu. Ini kan cuma simulasi doang kalau bintang 4 semua kayak gimana ya. Kita bisa ambil apa nih? Physical kali ya? Damage physical aja kali. Soalnya gue gak main physical damage karakter. Kita butuh physical resist. Coba dulu deh. Soalnya di sini bakal gampang modar. Gue bakal pakai taktik yang sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Benar, hati-hati di sini emang. Aduh, jadinya ini lagi. Jadi ngadu obat nih. Sumpah, kenapa gue merasa, waduh, kenapa ngecacat pakai visual susah ya dibanding Ganyu ya? Ganyu tuh kayak lebih gampang aja nggak sih? Box ya, takkan tak kumane. Gigi parah. Siapa nih? Nih, makan nih. Si Oji susah banget ya di apply mulu elektro sama dia. Jadinya elektro lagi nih tuh kan. Bagar, siap modar aingnya. Okay, nice one. But let's try, kita ruangan terakhir. Ini kuat nggak nih kira-kira nih? Bintang 2 aja, lumayan aja bintang 2 ya. Kita bar-bara dulu deh.
Ayo dong, ya nggak mau ngajar gua. Oh, gua lupa, eh. Mampus galuh ini susah sih. Ya elah. Kalau dianggurin gitu tuh jadi garing ini sih. Mana? Cabe-cabean. Sumpah dianggurin mulu beidu gua. Sumpah loh. Gue tuh jarang pakai B dulu sih. Iya ada. Ayo dong. Buset. Waduh ini bahaya kabur sih. Nah kalau misalkan lagi muter gitu lu ganti karakter ntar dia bingung mana musuhnya gitu kan. Nyariin dia ntar. Sayur nangka. Nice one, baru kena tuh. GG Gaming. Bisa nggak ya? Gatel lagi hidung gue. Cakep. Mina dong. Bisa coy, 5 menit coy. Come on. Payah tuh. Mati tuh. Ini kenapa tidur dah? Gak mau berantem kan? Sumpah, ini jeleknya B2 tuh gini nih. Kalau misalkan gak C4, di DPS agak gak wadaw. Ini gue gak dep... muter. Bentar. Hajar aku dong kakak. Aduh nggak nyampe coy, sedih banget. Aduh, sorry guys. Gak dapet kita 5 menit. Dikit lagi. Dapet. Dapet. GG Gaming. Wah, senang sekali aku berasa F2P pakai WGS. Lumayan lah ya guys ya. Tuh kan dapat 2-2-2-2. Masih bisa lah kalau kita mengeksplor dan juga latihan tentunya. Tapi so far sih menurut gue yang paling susah ya di situ sih, di ruangan satunya doang tuh terlalu banyak kontrol ya, apalagi yang bagian overload-nya. Kalau bagian freeze masih lebih gampang lah. Kayak gitu. Ini gue bener-bener pure pakai bintang 4 semua, cuman memang ada beberapa karakter pakai weapon-weapon bintang 5 dan juga weapon ini ya, apa battle pass. Ditambah juga artefaknya juga harus memadai. Mungkin di sini gue bakal kasih short aja beberapa artefak yang gue pakai dan juga weaponnya. Nggak semuanya gue kasih lihat, paling konstelasinya aja. Chongyan weapon serpent span, artefak blizzard gladiator, cons 2, talentanya fokus 578. Ini 357, cons 1, artefak pakai no ini 4 nobles, Aquila Favonia, syukur saya pakai Favonius Codex, artefak 4 viridescent, talentanya ini consnya cons 3 dan juga siapa lagi sih, Fischl cons 6, talentanya fokus ini 698, weapon pakai Amos, artefak Gladiator Fury, Xianglingnya Crimson Wanderer, talentanya fokus ini, weaponnya juga deathmatch, consnya cons 6, Beido cons 2, talentanya 366, weaponnya WGS, Thundering Gladiator juga, Shinshi-nya HOD Wanderer, weaponnya Festering Desire, talentanya ini 218, cons 6, terakhir pakai Barbara, cons 6 juga, talentanya 367, artefaknya Maiden Lava Walker, ajib tuh bos, gue gak punya 4 Maiden, weaponnya Thrilling Dragon gitu ya, jadi kalau kalian mau ikutin silahkan, gue kalah hari sign out, semoga video ini membantu kalian buat para low spender yang susah di spell abyss, gak punya bintang 5 terlalu banyak seperti itu. Bye-bye, see you on next video.